Pemirsa, tim dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia pada Kamis pagi turun ke Lampung menindaklanjuti laporan dari masyarakat ke Presiden Republik Indonesia terkait permasalahan yang ada di Lampung. Dua dari tiga laporan ke Presiden saat ini sudah ditangani. Kedatangan tim kelembagaan dan hubungan masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia ke Lampung diterima di kantor Inspektorat Provinsi Lampung Kamis pagi. Kepala Bidang Agraria dan Lingkungan Hidup Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Haswan Boris Muda Harahap, mengatakan ada tiga laporan dari masyarakat di Lampung. Sejauh ini dua sudah ditangani, satu akan segera ditangani. Tiga laporan masyarakat tersebut ia terkait masalah lahan waidadi antara warga dengan pemerintah Provinsi Lampung beberapa tahun lalu. Kemudian terkait laporan masyarakat tentang pertanggungjawaban di UPTD Dinas PUPR dan pembangunan PLN di Kabupaten Waikanan. Laporan yang baru akan ditangani terkait dengan pembangunan listrik di Kabupaten Waikanan yang sudah dihentikan. Masyarakat meminta pembangunan listrik dilanjutkan. Ini koordinasi dengan pemerintah Provinsi Lampung untuk menanyakan sejauh mana tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden. Dan alhamdulillah dari tiga pengaduan yang kita sampaikan semuanya sudah ditangani. Dua sudah ditangani dan satu lagi akan segera ditangani. Apa yang satu, Pak? Satu menyangkut masalah masyarakat yang ingin diteruskan pembangunan listriknya gitu. Waikanan itu. Pejabat Sekretaris Daerah Lampung, Hamartoni Ahadis, mengatakan pihaknya sudah memberikan laporan penanganan secara lisan dan tertulis serta dokumen-dokumen pendukung kepada tim Kemensetnek. Kami kunjungan dari pejabat di lingkungan Sekretariat Negara terhadap laporan masyarakat berkenaan dengan masalah lahan di Waidadi, kemudian masalah kepanggungan kegiatan di PTD, PU Pera, dan laporan masalah listrik di Waikanan. Ya, kita sudah mengkonfirmasikan melalui informasi secara lisan dan menyampaikan dokumen-dokumen pendukungnya untuk bekal mereka menyampaikan kepada pimpinan. Ini sifatnya hanya konfirmatif saja dari Indonesia kepada Komisi Lampung. Dua laporan yang sedang ditangani oleh tim Kemensesnek saat ini masih berproses. Untuk laporan di Waikanan, Pemprov Lampung akan mengundang Pemkab untuk mengatasi persoalan ini. Galih Prihantoro melaporkan.